Balik mana ini jenengku Mas Rono official. Kuliner jalanan kali ini saya akan nyobain roti bakar dan roti kukus Mas Andri yang berada di depan kolam renang Kartika. Ya, di sana itu ada roti bakar sama roti kukus, tapi saya akan nyobain roti kukusnya. Sebelum lanjut nyobain roti kukus Mas Andri, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Mas Rono official. Ya, saya akan mau pesen favorit saya yaitu roti kukus tiramisu dengan Pak siapa ya Pak? Andri ini ya. Ini roti bakarnya sudah sejak kapan Pak bukanya? Bukanya 1,5 bulan yang lalu. 1,5 bulan dulu. Ya. Ini saya mau tanya, ini sudah ada cabangnya belum Pak di selain cabangnya di? Sekarang ada 2. Yang satu di depan kolam renang Kartika, satunya di perempatan Star Steak Pak Mbong. Bukanya juga sama, jam 17 sampai jam 10 malam. Buka setiap hari. Nih, kalau roti kukusnya seperti ini. Dikukus itu kurang lebih 3 menit. Dengan api sedang ya, Mas? Kita tutup kembali. Ya, ini roti kukus tiramisu saya sudah jadi. Ini nanti saya akan cobain. Saya akan nyobain sebentar. Ya, saya akan nyobain langsung tiramisunya. Rasa banget tiramisunya sampai ke lidah. Dan roti kukusnya ini rasanya seperti makan bakpia atau bakpaon. Lumayan. Cuman enak. Kalau tiramisu, kebanyakan yang pernah saya cobain tiramisu itu cuma bentuk selai, ini masih ada kacang-kacangnya. Ayo bani. Terima kasih sudah melihat review roti kukus Mas Andri. Semoga video kuliner jalanan ini bisa membantu UKM yang ada di Sragen. Terima kasih.